Sekut banget balik lagi di Sekut Otomotif bareng gue, Kofar Hilman. Nah, sekarang ini gue pengen ngasih tahu soal yang namanya ban untuk custom yang paling keren dan harganya terjangkau. Ban ini keluaran baru dari Corsa, namanya Cross S, Platinum Cross S. Jadi, sebelum itu, buat lo yang belum nonton yang namanya web series dari Corsa, ini ada yang namanya Bang Rokas. Bang Rokas tuh lagi bangun motor. Bangunnya di Lawless Jakarta, Lawless Garage. Nah, gue sama Ucup ini bantuin Bang Rokas untuk bikin motor. Setelah dibangun sama Lawless Garage, akhirnya hari ini motornya jadi dan serah terima sama Bang Rokas. Langsung lihat dan subscribe channel YouTube-nya Corsa Motorcycle Tire. Wah, sekut. Keren banget sama Ucup. Lawless Garage yang bangun motor ini. Kita berapa bulan, Cup? Bangun, Cup? 3 kali. 3 bulan ya? 3 bulan. Basicnya tender 2,5. Tender 2,5. Lama di nyari-nyari barangnya, yeah. Sama nentuin bentuk bodinya. Betul. Terus, jadi pilihan yang paling enak buat di Jakarta ternyata kalau custom ya, flat track sama scrambler juga, ya. Itu juga. Bannya dual purpose. Bisa, bisa buat digas di mana aja. Betul. Ini 2 bulan pertama bannya baru datang. Jadi agak lama dibikin kaki-kakinya. Iya, jadi ban Corsa Cross S nih baru banget launching ini, dan dijual. Sebagai kacamata dari seorang builder ya, menurut Bung Ucup gimana ya, bisa diceritakan? Ya, bisa dipakai kemana aja. Iya, baik gitu sih. Biasanya kan kalau kecuali jalan di air ya, itu wiro sableng. Biasanya ban-ban yang ada di Indonesia buat untuk ukuran custom yang ukuran semakin lebar bannya, profilnya makin tipis. Nah, taruh di custom pasti culun tuh lucu. Jadi lebar tapi pendek gitu. Yeah. Begitu lihat Corsa ada per 80, jadinya proporsional. Jadi custom. Gahar, men. Kembangannya juga bagus. Jadi gede kelihatannya. Oh iya. Ya gitulah kira-kira. Ya udahlah. Ya makasih aja, Pak. Sekut. Bangsa lu semua. Ah, muter dong, nah. Ya. Sip. Sama Ateng disokin? Disokin Katros. Motor vlogger favorit gua. Uish, karena disempatnya teknis. Iya, yang lain ada yang bagus, ada yang sotoy. Sotoy.
Ini kebanyakan sotoy. Yang bagus dikit. Ateng Katros, Teng. Ya. Lalu udah lihat bannya nih. Iya. Iya. Hmm. Buat custom oke enggak? Bannya? Iya. Keren motor banget. Keren, iya. Keren banget. Dan harganya terjangkau lagi. Yoi. Yo, murah ya. Benar. Terjangkau banget, murah karena gini loh. Apa kembangannya itu? Hmm. Itu kan kalau misalnya merek lain. Kembangan di kebon jeruk biasa. Iya. Di samping itu kampus. Iya, iya. Jadi kalau kembangannya kan kembangannya kayak dual purpose gitu kan. Betul. Tapi dia apa ya, si bantalannya itu enggak tebal banget. Nah, benar. Iya kan? Jadi kalau mau dipakai di aspal tetap enak, mau dipakai di jalan apa? Gravel juga enak. Iya, kan? Jadi ngegigit ya. Gitu. Gigit gini, gigit gini. Gigit, gigit, gigit gini. Yang bener dong kalau kamerain, doer nih emang Ju. Males. Dilobet-lobetin kamera gue biar enggak kerja. Bos, ada, lobet nih, Bos. Ada aja disokin. Hey. Dari Corsa. Halo. Cu. Siap. Ini ngomongin soal ban nih, Cu. Ya. Corsa yang baru nih, Cross S. Ya. Gitu lah. Kenapa orang-orang harus pakai ban ini, Cu? Karena selain ban ini sangat macho banget, laki banget. Nah, ini ban cocok banget juga dipakai untuk segala macam medan jalan. Oke. Okay. Mau medan, Sibolga, Ogan Ilir, Payakumbu, semuanya bisa. Iya. Di segala medan. Yeah. Jadi cocok lah buat basah sama kering bisa. Basah kering oke, okay. Gripnya juga sangat oke, okay. Bahkan di beton pun gripnya masih tetap oke. Okay. Nah, dan ini dual purpose ya? Dual purpose. Enak, sekut cuy. Sekut. Dan gahar banget cuy. Siap. Iya, ini harganya berapa nih cuy? Kalau retail price-nya untuk ukuran ini depan belakang under 800 ribu masih. Yang bener loh. Beneran. Oh, iya? Masih under 800. Wah, terjangkau banget tuh cuy. Iya. Untuk ring berapa? Rim 17. Rim 17 ya? Iya. Di bawah 800 ribu? Masih di bawah 800 ribu. Luar biasa. Ada berapa macam ukuran nih nanti ini? Rencananya kalau yang rim size-nya itu dari 14 sampai 17. Nah, kalau untuk rim size 17-nya mulai dari ukuran 90 sampai 140. Widih, sekul. Jadi motor bebek bisa pakai, motor gede bisa pakai, motor matic juga bisa pakai. Nah, mulai dijual di pasar kapan nih, Jo? Sebenarnya kita udah jual dari dari 1 bulan yang lalu itu udah jual. Tapi sekarang kita ukurannya lebih lengkap. Okay. Jadi teman-teman yang mau, gue mau pakai yang ukuran lebih gede sekarang ada. Oke. Okay. Jadi ini bisa dibilang ban yang paling cocok untuk motor custom. Yes. Karena pertama gampang dapetinnya. Yes. Yang kedua udah kasih tau Ocu tadi kelebihannya apaan. Yes. Yang ketiga harganya sekut. Jadi terima kasih ya. Thank you Om ya, GoFood. Jangan lupa nih subscribe channel YouTube-nya Corsa Corsa Motorcycle Tire ya. Nonton tuh semua episode Bang Rokas Bangun Motor. Yeah. Ikut banget bareng Basri di sini. Jadi tadi kita ngobrolin soal yang ban Corsa nih, dan hari ini Basri itu kabarnya kemarin sempat touring ya Basri ya? Iya, touring kemana aja Basri? Yang terakhir ini. Iya. Yang terakhir dari Jogja ke Jakarta. Jogja ke Jakarta? Iya. Pakai motor ini nih? Motor ini. Oh. Pakai Cross S. Pakai Cross S juga? Iya. Oh, oke. Okay. Kabarnya emang Basri ini emang suka banget touring ya? Iya. Iya. Iya, touring untuk kunjungi teman-teman kita yang masih di rumah. Oh, jadi utamanya ke rumah. Ada misi di situ. Misinya lah mengunjungi teman-teman yang difabel. Yang mengunjungi untuk berbagi semangat pengalaman supaya teman-teman kaget. Oh, oke. Kemana aja tuh Mbak Sri kalau boleh tahu? Kalau yang terjauh, 2013 Jakarta, Jakarta Bali, 2014 Sabang Jakarta, 2015 Manado Makassar. Oh ya? Sulawesi. Pakai motor ini? Ya. Luar biasa. Gila ini gue salut banget karena kan motornya memang sengaja di custom untuk kebutuhan Mbak Sri ya. Dan untuk ngomongin soal ini, sebenarnya ada kesulitan nggak sih Mbak Sri untuk naikin motor ini? Untuk naik ini nggak, sudah. Enggak ya? Ini sepeda motor yang membuat hidupku berubah. Ya, oke. Okay. Jadi semuanya dimulai aman ya? Aman. Dimulai dari motor ini. Ya. Bangun motor ini berapa lama Mbak Sri? Saya punya kecelakaan saya 1997. Punya motor 2009. Oh iya? Oh. Jadi cukup lama. Cukup lama ya? Untuk sejak 2009 dan langsung kerja saya punya motor ini. Oh, oke. Okay. Dan misi Mbak Sri adalah untuk membagikan semangat para teman-teman di Fabel. Untuk kembali. Karena background saya kecelakaan di Fabel karena kecelakaan lalu lintas. Oke. Okay. Dan masih sangat banyak teman
yang juga kecelakaan tapi masih ingin sembuh, masih di rumah, ada yang 10 tahun, ada yang 22 tahun mengharapkan kesembuhan. Oke. Dan maksudnya Mbak Sri aja tuh dengan kondisinya sekarang tuh masih bisa melakukan kegiatan yang Mbak Sri suka gitu ya. Iya, itulah yang pengen dibagiin semangatnya gitu ya. Aduh, tepuk tangan buat Mbak Sri. Terima kasih Mbak Sri. Sukses selalu. Salam buat teman-teman yang lain. Pokoknya Mbak Sri keren. Punya Facebook atau apa Mbak Sri? Facebooknya Sri Lestari. Sri Lestari. Instagramnya Sri Lestari underscore Klaten. Sri Lestari underscore Klaten. Klaten. Tuh, follow. Makasih Mbak Sri. Sama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Belajar makhluk dua yang sudah menanggungkan atau sudah menjelajah dari dunia.